Mantap nasi kepel. Mantap nasi kepel. Ya mantap kupul. Hari ini ada tipun 8 ya katanya teman-teman. Tadi didatangi sama petugas. Katanya nanti jam 12 harus pulang. Katanya nanti siang ada hujan angin. Jadi enggak boleh di luar. Kalau teman-teman yang belum berangkat libur, liburnya di rumah saja ya teman-teman. Tidur aja di rumah enak katanya. Kalau majikannya enggak mapan ya, tapi kalau majikannya mapan ya istirahat di lobi saja. Ini angin topan sama hujan itu gerimis-gerimis, enaknya tidur-tidur ayam di lobi. Tidur-tidur ayam bagi yang goreng ayam. Kalau enggak goreng ayam ya bisa beli di toko Indonesia. Kalau teman-teman yang di rumah ya bisa rebus-rebus mie. Mbak sebelah itu Mbak Filipin, dia saling bantu untuk pijet-pijetan. Kalau angin kencang untuk obat lapar beli bakso instan. Inilah di balik foto profil yang sangat endel itu ternyata begini loh teman-teman. Makannya aja di plastik. Bawa bekal dari rumah. Pakai selondrong. Katanya tanggal muda kok gitu toh, Mbak. Makanya mbaknya itu cepat bikin rumah tingkat. Soalnya ya begitulah. Terima apa adanya makanya di sini guys. Di balik keendelan di foto profil itu ternyata begini ya teman. Jadi kalau yang belum berangkat ke Hong Kong ya harap jangan tergiur. Karena di balik foto profil itu ada ya begini loh. Kalau terpaksa harus pergi ke Hong Kong ya nanti nyampe Hong Kong itu harus yang sabar. Dan mentalnya itu harus mental baja, jangan mudah putus asa. Soalnya negeri beton itu orang-orangnya sekeras beton. Kita harus bisa adaptasi ya. Kita harus bisa adaptasi sama kerasnya Hong Kong ya teman-teman. Kalau mau berangkat ke Hong Kong harus siap mental, terutama mental ya. Terus kesehatan disiapkan juga. Karena enggak seindah foto profil loh ya di Hong Kong itu teman-teman. Barang reti lah, pura-pura bahagia barang. Itu pura-pura bahagia. Makan campur sampah. Tambah vitamin. Ya begitulah. Dan ini obat ngelak. Satu botol berapa, Mbak? 40.000. 15 tadi. 40.000 ini kalau Indonesia satu botol. Iya, kalau pengusaha jamu bisa loh ini. Yuk dodol jamu ben entuk duwe akeh, guys. Yo. Makanya apa saja toh itu tadi kok nyaman sekali, enak sekali. Enak ayam goreng loh. Ayam goreng. Hong Kong kok. Sing penting cap ratu ya. Iya, kuwi terutama. Oh, menang nek masak sing masak iku lurae mantap betul. Eh, cap ratu. Cap ratu. Cap ratu itu maksudnya cap uratuku gitu loh. Ratu, uratuku tidak beli ya, teman-teman. Jadi rasanya itu enak. Gratis. Ada dua. Tuh pagi-pagi mau minum jamu. Saya sudah bikin kopi. Katanya biar kuat. Biar kuat. Biar tahan mental. Kuat mental. Kuat menanggung beban.
enak itu seperti mbak sebelah itu lo, ganti-ganti pijet-pijet. Ya, gitu dulu ya teman-teman. Oh, iki.